pada dua pembalap wanita. Ia akan kembali berpacu dengan para jawara-jawara metik pemula. Konsentrasi 8 putaran. Oh, sedikit ada masalah pada kuda pacu visi Sela Kusuma Wardani. Satu pembalap wanita yang memulai start dari urutan yang ke-6 nampaknya mengalami masalah atau memulai start kurang baik. Dan saudara-saudara sekalian, apakah satu pembalap wanita yang di sana, apakah apakah visi Sela Gawi di sana? Masih ada David Nastagio, Anggi Gianturi, Irman Akbar. Kemudian ada siapa berada di urutan ke-4? Putra PA kembali terjatuh di sana, Putra PA. Saudara-saudara, saat ini David Nastagio, Anggi Gianturi, kemudian Isa Miftahul Pala, Bencana Dharma, kenapa menghilang dari peredaran Egy Arista dan juga visi Sela Kusuma Wardani, juga menghilang dua pembalap wanita di mana mereka juara nasional khusus wanita 2018 dan juara nasional khusus metik wanita di 2019. Keduanya kompak menghilang dari peredaran di perjalanan metik 115cc Semandaren Kepulauan. Saudara-saudara sekalian, kita akan perhatikan apakah David Nastagio yang kali ini terus mendapatkan tekanan dari Anggi Gianturi. Anggi Gianturi masih terus berusaha, Anggi Gianturi. Dan kemudian kita akan saksikan kembali pertarungan perebutan posisi terbaik. Anggi Gianturi yang kali ini berada di urutan yang kedua. Laju dari David Nastagio yang kali ini masih belum mampu dilewati oleh Anggi Gianturi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana pergerakan dari Bencana Dharma yang kali ini berada di posisi yang kelima. Irfan Akbar bersama Isam Ibtahul Balas Sumedang. Kemudian Bencana Dharma, Kepala Acil, Hero Hendy. Mereka melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Di tiga putaran awal masih David Nastagio. David Nastagio berada di posisi yang pertama. Anggi Gianturi lagi-lagi harus kembali tersangkut pada satu pembatas tikungan terakhir. Nampaknya dengan terjatuhnya Anggi Gianturi membuat laju dari David Nastagio semakin berada di laju yang cukup aman dan nyaman. Apa yang akan dilakukan David Nastagio untuk terus mempertahankan posisi terbaiknya? Sementara Irfan Akbar, kemudian Isam Ibtahul Pala, Anggi Gianturi berada di posisi keempat. Di urutan kelima ada Bencana Dharma dan juga Pala Acil. Pala Acil berada di posisi keempat. Hero Hendy berada di urutan yang ketujuh. Akankah ada pergeseran posisi kembali? Ada Muki Jaya Laksana di sana, kemudian Rivaldi Dwiana, Agung Pratama, dan apakah acara Ojut di sana? Pergerakan pada perjalanan metik 115cc standar pemula masih terdengarnya di sana. Apa cukup terjadi jarak jauh sekali dengan pembalap yang berada di urutan yang kedua. Kembali Anggi Gianturi akan memberikan tekanan. Hampir saja kepres. Nonton sekalian,
pergerakan peringatan antara dua pembalap yang saat ini berada di posisi 2, 3, 4, dan 5. Mereka saling memberikan tekanan. Apakah Irfan Akbar, Aki Gian Puri kembali tergeser oleh kencana Dharma? Kali ini Pala Acil kembali berusaha untuk dapat berada di posisi 5 terbaik. Dan pergerakan Pala Acil nampaknya masih membutuhkan usaha yang cukup keras. Aki Gian Puri, laju Anda untuk bergabung bersama David Nastajiu nampaknya tertahan oleh keberadaan kencana Dharma. Kemudian di sana ada Irfan Akbar harus kembali tergeser oleh Isa Mintahul Pala. Satu pembalap harus berhati apa yang terjadi dengan Anda. Dan kali ini David Nastajiu berada di posisi aman dan nyaman. David Nastajiu, apakah kencana Dharma mampu menggeser beberapa pembalap yang saat ini berada di urutan ketiga. Kemudian dirinya terus kembali berusaha. Irfan Akbar sempat berada di urutan yang kedua. Irfan Akbar akhirnya tergeser berada di urutan yang kelima. Saudara-saudara sekalian, menyisakan satu putaran terakhir. Apakah kencana Dharma akan segera mengeksekusi Isa Miftahul Pala Sumedang? Kita akan lihat pergerakan dari Isa Miftahul Pala. Sementara tikungan terakhir kencana Dharma. Lagi-lagi kencana Dharma dan Anggi Gian Puri. Apakah Anggi Gian Puri Isa Miftahul Pala kembali mengambil alih posisinya. Anda bisa perhatikan sejenak, kita tinggalkan dulu Devin Nastajiu karena pertarungan 5 pembalap yang berada di rombongan kedua jauh lebih menyita perhatian. Pergeseran posisi Anda bisa perhatikan di sana. Kencana Dharma mencoba untuk menggeser Isa Miftahul Pala. Dan kemudian Anggi Gian Puri harus kembali tergeser. Anda bisa perhatikan penentuan mereka pada tikungan terakhir. Tikungan terakhir akan menjadi tikungan penentu dari rombongan kedua. Apakah Irfan Akbar, apakah Anggi Gian Puri, dan kencana Dharma Isa Miftahul Pala. Kemudian ada Irfan Akbar. Demikian hasil pada perjalanan Matic 115cc standar pemula. Saya ucapkan selamat untuk David Nastajiu mampu membuktikan dirinya menjadi raja pada perjalanan babak final Matic 115cc standar pemula.